ya sekitar wah ini tiga kali berarti tiga udah kali. Tiga kali nana. Jam habis subuh udah mulai anu udah ada. Udah habis ada. Subuh. Oh. Enggak apa-apa tah. Enggak apa-apa ya. Tapi melihat antusias masyarakat untuk vaksinasi gimana, Pak? Ya alhamdulillah malah saya masih tinggi masyarakat nggih nyambutnya kanti saya. Mulai jam setengah lima. Setengah lima udah ngantri di sini, Pak. Ya. Ini dosis yang berapa, Pak? Dosis kedua. Ya. Selain itu memang untuk yang dosis pertama kemarin sama, Pak? Antriannya menggunakan sandal ini? Enggak. Dulu pakai nomor antrian biasa? Biasa ya, tapi ribut. Oh. Terus ini dari petugas sendiri apa memang dari masyarakat sendiri untuk antri sandal, Pak? Dari petugas sendiri, yeah. Sambil menunggu petugas datang, yeah. Gitu, Pak. Biasanya petugas datang jam berapa, Pak, untuk? Jam 7 pagi. Itu juga fenomena juga, Pak, di Kabupaten Pekalongan, gitu. Mm-hmm. Khususnya akhir-akhir ini, karena antusias masyarakat. Warga masyarakat yang ingin divaksin. Mm-hmm. Kebetulan ini dosis kedua. Mm-hmm. Nah, kita buka 400-500 dosis. 400-500 dosis. Memang sudah berapa kali Mas antrian warga menggunakan sandal ini untuk dapat nomor? Sudah dari bulan kemarin, Pak. Sudah bulan kemarin. Kalau warga sendiri antri sejak pagi? Ada yang jam habis subuh katanya sudah kesini, jam 6:30, jam 5 juga ada yang kesini. Sudah ada kesini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.